Kita bisa meyakini bahwa kondisi ke-78 warga negara kita dalam kondisi sehat dan pendampingan yang dilakukan oleh KBRI dalam dengan terus berkomunikasi dengan mereka juga dibuat semacam WA group sehingga kondisi mereka bisa terus kita pantau. Dari sisi fasilitasi yang diberikan pihak Jepang, sejauh pantauan KBRI sangat baik dan kondisi kesehatan dan kondisi psikologi mereka pun dalam kondisi yang baik.